Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya mengamankan perempuan berinisial DM, 29 tahun warga negara asal Rusia, ketika pelaku tengah mengadakan seleksi model di suatu tempat di Surabaya. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat dan juga hasil dari patroli cyber menemukan adanya WNA yang berada di salah satu kawasan di Surabaya. Setelah petugas imigrasi Surabaya mendatangi lokasi, ditemukan pelaku tengah melakukan aktivitas seleksi model. Usai diperiksa di lokasi, pelaku tidak bisa menunjukkan paspornya. Tak hanya itu, saat diminta keterangan pelaku cepat berbelit-belit atau tidak kooperatif. Pelaku pun langsung dibawa ke kantor imigrasi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bernama DM asal Rusia. Jadi saya tegaskan kembali bahwa terkait pasal yang dilanggar adalah yang bersangkutan orang asing tidak dapat menunjukkan paspor. Jadi kronologisnya ketika dalam kegiatan patroli keimigrasian, kita memeriksa yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak dapat atau tidak mau memperlihatkan paspornya. Oleh karena itu kita amankan, kemudian kita proses. Tentu ada juga motif atau niat dari yang bersangkutan kenapa tidak mau menunjukkan, salah satunya diantaranya adalah ketakutan atau khawatir terhadap visa yang dia gunakan selama berada di Indonesia. Kini pelaku ditempatkan di ruang detening sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Alan Sori melaporkan untuk Antara TV.